Bismillahirrahmanirrahim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa naf'ana bihima wa bi'ulumihima fi daraini amin ya rabbal alamin. Far'un Iza tanajjasa ma'ul bi'ril qalili Iza tanajjasa ma'ul bi'ril qalilu Bimula katin najisin Lam yathur Tin nadhi Bal yambagi an la yundaha Liyak sural ma'u binab'in Au sabbi ma'in fihi Awil kathiru Bitagayurin bihi Lam yathur illa bizawalihi Fa'in baqiyat fihi najasatun Kasyari fa'ratin Walam yataghayyar Fatahurun Ta'adzara isti'amaluhu Izla yakhlu minhu dalun Falyundah Kulluhu Fa'iniq tarafa qablan nazahi Walam yatayakkan Fima iqtarafahu sya'ran lam yadurra wa in dhannahu amlan bitaqdimil asli ala dhahiri ilah kamu empat aku kamu empat salah kamu pegah Bismillahirrahmanirrahim Fir'aun bermula ini itu satu cabang Iza tanajjasa ma'ul bi'ril qalilu apabila telah bernajislah air sumur yang sedikit bimula kati najisin dengan sebab bertemu najis lam yathur bin nadhi niscaya tidak suci ianya air bin nadhi dengan sebab buang Bal yang bagi akan tetapi sempantasnya lah bahwa Allah yundaha sempantasnya lah bahwa tidak dibuangkan akan ianya air. Tujuan liak sural ma'u binaba'in supaya baklah air binaba'in dengan sumber air. Ausabi ma'in fihi ataupun dengan tuang air yang lain fihi dalamnya air ataupun dengan tuang air yang lain fihi dalamnya air ka nyo far'un yang berbeda dipegat dikarenakan masalah yang berbeda karena sebagaimana didikat far'un merupakan sabuh nan untuk lafai-lafai yang dikhususkan yang melengkapi dan ada masalah-masalah pada kebiasaan. Makanya nyo masalah yang berbeda walaupun mentang berkaitan dengan pokok pembahasan telah masalah najis maka dipegat far'un yang berbeda. Tapi menyatakan hino ni dipegah dalam al-munasibu yang munasabat nyo disebut far'un nyo dalam pembahasan ia mutlak. Likut kena kepegah hepat ibak pun tak syarat batil wudu adalah ia mutlak. Amde hinan kepegah far'un nu. Karena ia berkaitan dengan
ia mutlak, ia suci, kan? Ia suci menyucikan. Ya, dia hinan ke pegak Fir'aunnya yang munasabat. Tapi gak pegak ino pakan. Ya. Juga nak munasabat cip mida kala. Toh kaitan dengan masalah nah najis. Ya, kah. Nu pegak dalam Fir'aunnya apabila menajis iemon yang nit. Apabila iemon yang nit menajis gara-gara merumpok dengan najis, kena najis. Lam yatuhur bin nadhi nyan iemon nyan hana suci dengan jalan taboh. Kacau iemon nyan taboh nyan hana suci. Iemon yang sedikit. Mupom yang sedikit lagi likut tu. Berarti ia yang di bawah dua kulah. Ia yang hana truk 216 liter nyan ia sedikit. Iemon yang hana truk 216 liter rut najis kena nu dalam, kenang najis, maka iemon nyan bernajis kena kena najis nyo han suci dengan jalan tabuang. Tacok ia nyan tacerung 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 nya han suci. Ya, opo? Ha? Kibancit bal yang bagi sempantasnya. Makna sempantasnya menyedekalan di dalam wajib wajib. Tetapi wajib untuk bek tabah ianya. Iemon yang nit yang kamu najih kena najih benar bek tabah ianya. Kibancit pakai bek tabah. Liak sural mak supaya ngot le kera ianya. Toh ngot le kera. Hai mon kena mata. Berarti tibik kera ia, tibik kera tibik kera sehingga le ianya. Dupna le. Hal lagi apa pun noh. Taken lo berarti kadika na dua ku. Dua kulah karena 216 liter ataupun lebih banyak. Ataupun le ianya kan dengan sebab na mata ia pun noh. Hana mata ia ji. Memang ia jil mesti. Kanit. Kebancit. Ha. Dengan jalan taplek ia lain kenal sehingga ianya mutamah le. Maka di saat kamu tamah le ianya. Itulah katruk kadar 216 liter. Maka ianya kasu. Kasuci. Kaitan ngatai likut. Tau kaitan ngatai likut. Air yang sedikit bila jatuh najis, maka airnya bernajis. Sedikit wartu 16 liter. Air yang banyak bila red najis, maka ianya hana najis. Kecuali najis itu dapat merubahkan air. Makanya, ya, nupegah tihino, takala nanti takala dalam. Ha? Menyota kedi ia yang ni, nyobek tak cok, ianya taboh. Kibancit, tapreh le ianya. Bah cibit mata ia keroy. Ataupun punya degi hana tapreh le lagi. Apa pun oh. Hei ju mata taboh mata dam. Mata mata pom ini. Pom ia. Ha, you you play ju ilamon. Sehingga kala ia. Katuk dua kulah. Nyan kasuti. Ya munan. Kah? Kah? Ya. Pupum kira-kira leh. Yang enak gimana pertanyaan? Hanam cik ia mau ni ada ilain menanjit. Hai ia tak boleh belong tanya. Sikam belong tinggal ia. Rut najih kena. Maka ianya menajih. Ka. Munya tacok ia tak boleh najih segala macam tacok ia. Hantu cik. Tacok tapi nak boleh hantu cik. Ciban cik. Plek ilain kena mugak jai. Bupunuh. Butruk kira-kira berarti lagi hal bunuh 216 liter punya ukuran liter kata yo, maka ni akan suci kira je. Suci dengan sebab bah, banyak. Karena hana jalan je untuk tak suci ia yang ni. Biasa tanya babak mon kena yang mon katho karena musim kuang. Ya kan? Karut bangke-bangke kena tebuh, bangke menatang. Ya ianya menajis. Ya hantu ti yang nampak kapan pun tak cok hantu ti. Kebancit. Biarkan ia nyan hinan bah mutamah kero sampai le baru suci. Ataupun tamah ilain ju. Butruk kadar dua kulah. Itulah 216 liter. Nyan munyo tegedi bah surah air yang bah yang banyak. Kiban kulhu. Ha? Nantukan pakan han suci munyo tegedi dabo. Ha? Hai pernah suci ia yang ni. Ianya kena wadah haji. Itulah mon benuh. Tacok ianya. Trap tacok ianya. Ada katuk tak tacok. Monnya menajis pun hana. Menajis. Tanah yang kena. Ha? Sampai kapal pun menajis. Makanya hang lebih cok. Makna yang barina wajib. Babi nang kena. Baik cok ianya. Punya cerum.
Tabang tu mana? Menyonai tikan mok tikan menjeng. Kana kadar mesti tirtuh lite. Budak kita tabah sampai habis. Kak kosong. Monyan kau tak menaji. Tak pelik ia lain. Ada tak pelik ia lain. Munyo golong truk. Kadar 216 liter tu tak menaji semuanya. Ya, makanya hanggibi. Hanggibi boh ia mon. Kau kan? Puyak boh boh ia. Kohet dia minta. Kak kan? Ataupun munyo lagi habung no. Bak tak cerong. Tak cerong nanti ma. Nak kamu puk-puk kiri kanan. Puk-puk kiri kanan. Habis mata boh munjeng mon. Batibat dinding mon. Munah. Munajis mandum. Ya, munan. Ha. Ah. Ya, maksudnya bukan beri baru buat tanah suci dengan sebab buah. Tadi kan kita selalu lihat kan. Katakan, ini arah di surah lain yang suci dengan buah. Cuma? Dari perlahan itu, tidak suci dengan sebab tabur. Ini, ini kan kita selalu lihat berarti, nah, itu surah yang suci dengan tempat tabur. Memang tidak atau kibar? Bekas-bekas kibar. Ke nyo masuji muno nyo kan nyo kena kaitan maul biri air sumur ke bega air sumur nyo yang pertama hukum le ia yang terpinah daripada amon yang kamu najis init muno kamu najis nya hantu ti dari pinah lain oleh yang berkaitan dengan mon monyan juga hantu ti kan binazi bay aboh ia nya pakon karena pengaruh ngomon mon dayo hantu ti ya makanya lagi kan makna nadhi buang ambil yang sama mandu kan yang menyebab surah ia yang yang ni awil kasiru ya nyan awil kasiru au kasiru gatah bak qalil ataupun apabila bernajislah air sumur yang banyak ya dengan pu bernajis air sumur yang banyak bitaghayyuri bihi dengan sebab berubah bihi dengannya najis lam yatuhur illa bizawalihi niscaya tidak suci ianya air sumur yang banyak illa bizawalihi kecuali dengan sebab hilangnya berubah kecuali dengan sebab hilangnya berubah kah kah menyobak surah imon yang le imon yang le menajis. Kiban tisawo imon le. Le nya 216 liter pun ada pegah tu. Le. Kiban tisawo menajis. Katun te menajis imon yang le dengan jalan beroh. Berubah imon yang dengan najis. Putar berubah warna, rasa ataupun bah, bau. Ya. Nyan kiban nunggu. Nyan han suci imon tersebut kecuali dengan jalan hilang berubah. Kecuali dengan jalan hilang beroh. Nak ia tabah mon. Punoh ia mon kedai. Munjeng nambau nam ni. Dut bangke kenan tabah. Dut bangke tiko. Baik king ia subhanallah. Ha? King tak baik ia. Kengkau berubah. Berarti air yang banyak itu berubah dengan sebab najis. Maka kiban cara putusinya. Hana jalan putuci ianya. Melainkan gadah berubah. Berarti bahinan deh. Bahinan deh. Cok ju berarti mesti lagi apa pun bangke-bangke tikuh yang mesti putar tikuh kan kan yang dapat merubah kengkak-kengkak leh ha ia yang dah menajis babi nang gede keroy trek 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 ternyata gadah berubah yang ha, kalau gesok lembek ia kalau gesok lerasa ia pun ha oleh yang warna tu kalau gesok kajernih demah lah maka yang katuci keroy ya menan yang beda antara ia yang le dengan ia yang ia yang ni makanya atai kalan hino berarti menyegukun awil kasiru bitagayuri fihi takalai dalam atai kun wal makna iza tanat jasa ma'ul bi'ril kasir apabila bernajislah air sumur yang banyak dengan sebab berubah dengannya najis tidak suci kecuali dengan hilang berubah yang berarti makanya kena kepegah pun amde far'onnya lebih cocok ipak bak ia mutlak. Bak masalah ia mutlak adi lebih cocok. Karenanya matang surah umum sebenarnya adi. Air yang sedikit bila jatuh najis, maka air itu pernah bernajis. Air yang banyak bila jatuh najis, maka air itu tidak bernajis. Melainkan bernajis bila air itu berubah salah satu daripada sifat air air iaitu rasa, warna ataupun bau. Maka kaitan ini kepegah bakmon. Sehingga gemer bin nadhi yang kulu. Kau kan?
Bada faham lagi tanya untuk menyok ia tu jelah hana suci ia. Ia yang ni hana surah, hana surah le suci. Melainkan terpubah, terpubahnya. Cuma enggak kait ino bin nazhi pakat berkaitan dengan mon. Ha, berkaitan dengan mon. Karena mon tetap walaupun kabeh tak cok ia tak sedot, tak pakai putar sedot pun. Putar pakai mesti musin. Ya kan? Tak cok musin dan sedot ia kabeh. Tarik sanjur kabeh ia kato. Tapi mon tu yang menadih puhan. Menadih lah. Meretik-retik mantabah munjik menadih mandu. Maka arad ila'in kenan. Menadih lah. Menadih lah. Sehingga baru hana menadih tu. Kala. Mangan gara-gara bunuh tacok ia kan. Kukut yang menadih eh kadar nak ia. Tapi karena tacrong bunuh seolah-olah bunuh tacrong dengan timah. Maka sekitaran munjik kan menadih mandu. Iyub kasuti mtu. Nak ia tanya dua kulah. Katruk, kan bayang dua buah munjing. Saya kira dua buah munjing dua kulah. Kaya kan? Waktu 16 detik. Man iwati yang dua buah munjing yang yang mertetik ia bunuh yang yang sedikit menajis fahana. Menajis. Maka makna yang bagi hino ge'oi dalam yajibu. Ya. Mati punya oi lagi yang pun oi kan? Ha? Apa? Murad. Ha, tapi inul murad penyata maksud. Maksud yang bagi adalah yajib, wajib. Nyangka ke? Kak Ehnan kibana pertanyaan? Nah pertanyaan Hana? Kak Mihana lanjut. Nah, liak surah kamu rumpuk datang yang buat perusahaan lam ke. Yang bagi Allah yunzaha liak surah. Kaya kan? Yang lam? Lam ke. Yang lam ke? Lam ke. Ataupun nalain lam tak? Lam taklil. Berarti yak surah fi'am mudhari' mansub ngempu. Ngon an mudmarah yang ditakdirkan sesudah? Sesudah lam. Yang menurut pendapat ah? Asah. Kah, menyuka lanjut. Fa in baqiyat fihi najasatun. Maka jika kekal dalamnya sumur oleh najis. Contoh, kasyari fa'ratin seperti bulu tikus. Bulu tikus. Ah, ha? Fa'ratnya tikus. Ah, ha, seperti bulu ti bulu tikus. Walam yataghayyar dan tidak berubah ianya air. Dan tidak berubah ianya ianya air. Fatahurud niscaya maka bermula dianya air tahurun itu suci lagi menyucikan tahur. Tahur berarti makna di tahirun mutahi mutahirin suci menyucikan. Ya. Ta'adzara isti'amaluhu. Ya. Ha? Ta'adzara isti'amaluhu. Ha, ya, 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 pulomu. Yang azarlah oleh pakainya air. Yang azarlah oleh pakainya air. Pakan azar. Isla yakhlu minhu dalwun. Karena tidak sunyi. Minhu daripadanya bulu tikus. Sebagai contoh ini. Dalwon oleh timba, tima oleh tim, oleh timba. Fal yundah, fal yundah, fal yun, fal yundah. Lam amar. Maka hendak membuang, maka hendak dibuangkan akan ianya air. Kullah tiap-tiapnya, kulluh tiap-tiapnya a. Air maka hendak dibuangkan akan hanya air kulluh tiap-tiapnya air ataupun falyandah pijit pino falyundah dekat maka hendak dibuangkan akan hanya air kullah bertinya ketaukid ya kan tiap-tiapnya air. Nah ini timak upah salah surah bunuh kengkal dua buah perkara iemon yang ni dengan iemon yang le kiban cara suci. Iemon yang ni suci dengan jalan berarti mutamah le ianyan. Apakah mutamah le kedera dengan mata ia ataupun mutamah le gara-gara tatamah ialah lain. Munyok iemon yang le
rot najis dan najisnya ia berubah ia, maka di suci di berarti ah watai kagada berubahnya, hanali berubah. Kalau gerak lendemak ia maka akan suci. Ka. Seandainya kekal najis dalam monyan, dalam imon. Kekal najis dalam imon. Berarti surah Al-Ikut bunuh hanali najisnya. Hanali bukan inna in najis. Kenyo kan? Munyo nak in najis segi apa bunuh tu. Nak kaitan ji munyo dikedi berarti ala ila eh perubah tetap najis. Ha, berarti bunuh nyo surah haji hino ke maka jika kekal dalamnya air sumur oleh najis. Ya. Berarti bab surah ia yang le. Ia yang le. Ha, makanya kait dalam fil kasir. Menyobat surah imon yang le na tinggai najis dalam imonnya. Ya, na tinggai najis dalam imonnya. Contoh, lagi contoh bulai tikus. Imon le. Dupna le imon warto 16 liter ataupun lebih. Sabah mon ju imon. Teruklah dua kulah ka. Mata tikus sabah dalam dan bulai tikus menyebar mandum ia. Yang maksud kekal. Kekal berarti dalam air sumur yang banyak adalah bulu tikus. Dan le bulu tikusnya hanai perubah ia. Faham? Bulu tikus hanai perubah ia. Nyan kibat. Fatahurun. Ia nyan suci menyucikan. Ia nyan suci kedroi. Dan juga ek dipusuci benda yang lain. Faham le apa hanai? Kaitan buno munyo imon yang le ada red najis nyo hana mena najis ada red najis kecuali baru najis dengan berubah getak kedi sapa sudah bila dalam sabah mon nyan le ie ji red tu berarti sabah tiko yang bule ji mentengah hinan bai menyebar tapi hana dipurubah ia le cuma bule tegai mapuapung segala macam lang ia. Tapi ialah guys, hana bro. Halai perubah dengan sebab bulan tikuh kan. Fatahurun. Nyan hukum ianya suci menyucikan juga. Suci pada dirinya sendiri, diri ia dan ianya ek dipusuci yang lain. Kah? Tetapi ta'ad dara istimalu adhar pakai. Hanya pakai adhar pakai ia tersebut. Ya, adhar pakai ia tersebut. Kiban ku lagi kan. Ia suci. Tapi ia suci barang yang lain. Kau hanya pakai. Ya. Kau pegang tu. Izla yakhlu minhu dalun. Pakan audar pakai. Karena hana sunyi daripadanya. Abulu oleh timba. Haji bayang tiga. Ia mon punuh. Na bule-bule tikuh. Berarti kau menyebar. Kancolah ia kau menyebar. Menek-nek. Nyan ke pegah ia nyan suci menyucikan bila hana berubah. Yo, mia berubah cik hana pegah halik di kamar hadis. Yo hana berubah suci. Menyucikan. Tapi outdoor pakai. Pakan outdoor pakai. Aci minta jalan tiga nak pakai ia nyan kipan jarah. Tacok ia nyan ngantima. Menan tacok ngantima ia nyan otomatik bulat tikuh nyan mukumat. Oleh nyan lebat-bat tima mukumat. Otomatik ia nyan nak najis. Nyo bukan. Watai tacok lan tima. Kibang-kibang ke bukan. Ha? Tacok yang saja ada tamu dalam pipa yang najis. Ada tamu dalam pipa ni hana. Kibang miu. Menyo dikedi tafsir hino. Makna baqiyat fihi fil kasir. Tafat tatat. Anco najisnya. Watahallat ajza'aha fil ma. Ajza'uha fil ma. Dan terurai-urai juduknya najis dalam air. Kanco dalam ia. Tikuhnya, bulat tikuhnya berarti lang ia akan menyebar. Tapi ianya hanai perubah. Berarti selama hanai perubah itu, suci menyucikan. Tapi outdoor untuk dipakai. Hana jalan untuk dipakai. Ini pegah. Ya. Kiba hana jalan untuk dipakai, tunggu. Aku lagi ada kedi bunuh. Gilat ini karena hana sunyi daripada bulu ada timba. Tacok ia dengan timah. Banta cok ia dengan timah. Banta bot lektio nyok ikung kasabah timah. Orangnya bulat-bulat tikuh kongkam kumal bat timah. Olehnya ia bunuh kerana lah boleh bertilang ia bunuh. Menaji puhan. Menaji pakan watak kata pindah kat yang sedikit. Apa? Langkulah mana tanya mesti. Ada pun langkulah tu yang terbayang. Rut berarti bulat tikuh mandu menyebar. Tak?
Yang selama hanai berubah ia, maka ia yang suci menyucikan. Awak teh tecok dengan sabuk gayung. Kana boleh nak menajis. Pakan. Air sedih. Sedikit hanya sabuk gayung. Haa. Menanti iman. Haa. Mumpum kira-kira. Ah, pakan ke pegah suci menyucikan. Ya. Pakan ke pegah suci menyuci. Haa. Pakan ke pegah suci menyucikan. Bele-bele. Sambungan tak bunuh oleh pencutuk dengan hukum. Kiban di saat ia yang kalagian fal yundah, maka hendak mengeluarkan tiap-tiapnya payah boh man, payah boh mandum kau kan, payah tebiat mandum baru suci di kau kan, mula perlu suci mandum, suci secara langsung berarti cara di boh man mandum, putar boh mandum hai bule ya bu bule boh le mandum mandum bule yan ka hati tabah ia supaya bulan-bulan ngat tebah mandu baru suci. Pakan hai kaitan muna buta. I bulekan kancu. Ya. Man ki banci ke kun suci mujikan puta ji faedah. Munya de kedi hanji ta pakai order pakai. Ha kala dalam. Pak bintang. Wa hasilu daf'i. Dan bermula kesimpulan dafa. Annal murad bi isti'malil, bahawa sungguh maksud dengan pakai yang diordorkan, isti'malu bil i'tiraf faqat, itu memakaikan dengan jalan mencebok mentah-mentah, mengambil, mencedok. Itu pakai dengan jalan mencedok, cok. Wahwa, dan bermula dianya air, la yunafi, itu tidak dinafikan akan bahawa sesungguhnya air, yajudu isti'maluhu bi ghairi i'tiraf, bolehlah oleh pakainya air dengan selain cedok, dengan selain cok. Contoh, ka'an yaktisal muhadis, seperti bahawa menyelam oleh orang yang berhadas, fihi dalamnya air, nawiyan raf'al hadasil asgar, hal keadaan ianya orang yang berhadas, itu yang meniat akan raf'al hadas kecil, awil akbar, ataupun hadas besar, fa'inna hadasahu yartafi' bih, maka bahawa sungguh hadasnya seseorang itu terangkat ianya hadas bihi dengan dengannya air, dengan bab menyelam dalamnya air. Kemudian berarti outdoor pakai menyotik diri dengan jalan tak cok ianya hanya hana jalan untuk pakai, dengan jalan tak cok ianya hanya hana jalan untuk pakai. Kibanci tunggu makna suci menyucikan puno lagi ada pegah puno toh dia tak pakai ianya baik dengan jalan tak cok. Kibanci lagi contoh sidra urung berarti genut tuang semayang. Genut tuang itu semayang ambil wuduk. Budak gugurup jelamon pam gugurup jelamon berarti yang na buno bule buno yang kancu gugurup jelamon tiga geniat dua saja berarti long wuduk ataupun saja long bawah ada yang ubut karena Allah brum ke tengah dalam gaknya. Karena wuduk. Ataupun udah ada raya. Ya kan? Ya hawa buno kan? Surah urinang ngauragam kan suami isteri kan? Balihnya kan? Hanya hazura malam-malam. Bang kebedah bengah, hai pandai bengah kan tubuh. Wajib mana wajib pajan? Wateng sembahyang. Wajib mana wajib di saat nak sembah, sembahyang. Pakang kerana sembahyang syaratkan bersuci. Ka? Bang kejak bakmon ka musibah agaknya. Ataupun bakmon ada gedi, bakmon kerana orang yang kacangi kulah. Hai kulah kamar mana? Punuh ia. Bang kejak karut bangke tikoh. Bulai tikuh kamu nyatu dengan ia. Tapi ianya hana berubah. Maka ianya suci menyucikan. Tapi odor pakai punya gacok dengan cenu lagi biasa ke mana hanjut li. Kibancit? No kibancara. Tubuh kera habis hotel. Kera itibit berarti pul kenian? Kuning. Ha? Kera itibit mata uro. Yang kiban? Kera habis hotel tubuh. Empakat juga tidak ada. Baik dua-dua. Hanlet. Hai hanletnya. Kamu-nyan. Kukung kulak. Ya, nom ju, trap nom niat ju. Sahaja long bawah hadah yang raya nibak seluruh anggota tubuh long karena Allah budah ju. Trap. Katu, katuci. Putar suci. Hai sekira-kira hadah ke trafa. Badan menajis. Mufum. Hadah trafa, badan mana? Najis pakan watak ke budah. Muka mati boleh-boleh pun. Boleh. Boleh tiko. Maka aku mau boleh tiko. Dia tak boleh.
Hai pun boleh lah, boleh dikong no turah najis. Mufum hai le. Ha? Berarti kengkai le mufum surah tahur ino suci menyucikan. Kengka? Ha, be hana empat. Kiban ku hang kumah hanya lagi yang turahan ku. Kiban suci menyucikan tapi oh, odor. Munya ku pegah dalam hanya saja diodorkan akan demikian pakon. Karena bahawa sesungguhnya hal wasyaan ataupun seorang apabila membuang ataupun mengambil dibuangkan daripada air akan timba, maka tidak sunyi daripada wujud bulu padanya. Berarti tetap nak boleh nanti mukumah bak timam je cocok. Ya. Yeah. Maka menajislah barang. Maka menajislah barang pada pada timba kan? Dengan sebabnya barang. Timah takkan tambah kerana barang yang telah terdahulu ia. Ha? Karena maksudnya tidak sunyi daripadanya oleh bulu oleh timba kan, daripadanya daripada yang bulu oleh timba, maka hendak mengeluarkan ia akannya air tiap-tiap mandu. Iya. Hai io tadi bibi ia tiga bulan tadi bibi mandu pakon karena bulan bunuh kancur dalam ia. Bunyi degedi. Munya tegedi berarti hana truk le dua kulah. Berarti yang kamu lagi di mah. Angke jalan suci ni mana di? Nyo untuk suci mujikan hana order pakai nyo kan? Hatanya suci mujikan tapi order pakai. Nyo kiban cara untuk suci mujikan hana order pakai. Maka tebi inya mandu. Boh inya mandu tarik hidung tanju. Berarti inya di kamu lagi mano? Nyo kata tarik tanju kamu lagi. Hagi paham lagi yang dapat tibik kan nyokam nyeka sedikit puno menaji ti jahna pakai le yang boleh pegah puno bulenyo kenyo larut dalam air menan kabeh ta sedot i otomatis tibik ilaen ida be ilaen tinggal le ienyan mati hana le menyatu ngambu ngan bule nyo kena pegah kekal bule nyan surah haji kekal najis nyo hana kekal najis agak surah puno. Hai mati tak bawa kambing lamun. Tinggal tacok kambingnya dah pindah. Tacok kambingnya tapi dah pindah. Ia hana berubah. Pakai aja biasa. Ini yang boleh pegah tu. Katrip tak ke hana sokalon karut kenan. Tinggal kamu nyatu dengan ia. Tapi ia hana berubah. Yang kayak di. Munya berubah jika najis. Pajan baru hana dilai di saat gadoh berubah kan. Nyo, ia hana berubah lagi sert mentok hidung pun lagi sert. Cuma cik nyata nak naji hinan toh bule-bule kam nyatu menuk-nuk lang ia. Hak kata tekalan ia je kak menuk-nuk ju bule. Maka yang kibang cara. Ia ke pegah hukumkan suci menyucikan tapi odor pakai. Mangkiban man menyucikan hak kena pakai. Lagi contoh. Urung buna yang mana junub ataupun urung tu tu genom ke dia dalam. Awak tak kebedah kat terangkat hadas. Walaupun yang awak tak kebedah buna. Titipek bagaknya putar titipek. Ha? Boleh. Maka menajis badan ian. Tinggal ke cucu tegang dengan sabah timang dengan ia yang lain. Ha? Berarti habis mandum kadoh boleh-boleh berarti yang kena. Katuci. Yang boleh pegah hadas terafak. Pakon. Karena kekuatan ia dua kulahnya tiga atas. Awak tegang semasa dalam. Dalam ia ipak keselam. Gadoh gaknyan pajan awak teg. Awak teg tibit. Awak teg tibit tegedi enam kumat boleh. Maka yang menajis. Apa? Nyamunan kan? Ha. Saringan. Ia dalam pipanya sambung ngemon.
angku beti ia lam pipa yang tadi yang bunuh boleh aja hanya air water karena na penyaringan tapi ianya sambung mentang ngomong gede jadi moyo degree mentang sambung kira berarti bu mentang kira ianya nak sambung dengan imon kena gekai pak bila tergoyang goyang cik kena bukan bergerak mentang sabah berempat maka lagi contoh pegak kulah. Pegak kulah hanya lagi contoh pegak kulah pak masjid. Kena BBO kadang pegak kulah. Tapi sambung dengan kulah dia. Kita sambung bak tengah-tengah nak pipa raya. Sehingga water tak goyang, ia rada goyang cik. Makanya mentang gerah sabah nak menyatu. Ha, makanya menyedeki dah bersapat ianya dua tak punya tu mana na dua kulah na dua tu enam letih maka dua kulah kan sabah walaupun rak no but tapi sapat kan raya kan kan tu dengan jalan pun enam sambung tapi punya mengklaim-klaim hanji ha, makanya punya degree tu ingat tu ek segala macam bak WC yang sabah tiro BO kulah yang segala macam yang ilo halau oh, dan kesuci. Hayat orang dan kusuci kecuali tak peka ju Bek hana dengan darah I ataupun darah A kenyo kan hai wai se eh no kulah eh no miyuk kulah hana mayang ate I paling-paling munyo de gedi punoh kadang-kadang na ukuran I ukuran 350 liter ek tu yakin hotel gerah ek hypo kenan I ada urung cidang tok I kenyo kan. Kadang macam ada pintih gupa ke sagang. Mandu mipok ia ke dia dalam. Ya. Oh, jut. Mana ku kahan ada kalat. Oh, get nyogok dan jut. Mana ku kahan ada kalat. Eh, ni dan kepada ha, suci. Cita bayang. Kau kan? Tang haid adan. Payah. Ha? Payah. Ka. Cikalan lau ke punah pegah lau. Fa ini iqtarafa nyan gulu ya fa ini iqtarafa qablan nadhi maka jikalau mengambil yang seorang sebelum mengeluarkan sebelum buang bunuh kan ngucok mandu bunuh baru suci fa ini iqtarafa qablan nadhi maka jika mengambil ataupun mencedok yang seorang qablan nadhi sebelum buang walam yatayaqqad dan tidak yakin yang seseorang pada barang iqtarafahu yang mencedok yang seseorang akannya barang akan puah dan yakin akan bulu lam yadurra niscaya tidak mudarat iya ya empat kesimpulan niscaya tidak mudarat iya niscaya tidak mudarat ianya seseorang pada pakai hai bunuh sudah bunuh kong kamu hoi leh muho tata kedi itu contoh mengat boleh tiko dalam mon kamu nyatu dengan ia kamu nyebar mandum kancu. Tapi ia hana berubah. Ia nya lebih 216 liter. Air yang banyak. Na dua gula. Maka ia yang suci menyucikan tapi hanya pakai ke pegah. Pakan hanya pakai karena hotel tak nak cok lagi tayong dengan jarawan tu. Ataupun tak nak cok dengan ataupun tak cok dengan mukumat. Berarti bu. Boleh nyan hinan. Bak tima. Hotel kamu kumat kamu na. Kamu najis pakan karena ia kasih sedikit. Berarti tak cok. Kak, kepegah hati ini. Seandainya tak cok ianya segala tak keluarkan. Bunuh hukum lekat ke ban guyu cok guyu boh mandum ianya. Ya kan? Falyundah kulluh. Dibuangkan akan tiap-tiap boh mandum. Ia beserta bule-bule aju ngak habis bule. Ya, kau kan? Ka. Jino mano? Cacok le kita yo ianya segala tak boh ia. Matan lagi sat. Kiwa matan lagi sat berarti bule matan menyatung ni cacok tu dengan timah. Menan tacok dengan timah hana yakin terlebih kita bak barang yang tacok lebih kita na boleh mupum tacok dengan timah ngotek tekelan bak timah hana boleh hana yakin terlebih kita bak timah berarti na boleh berarti cita kan hana dah boleh hana yakin dia kena boleh walaupun secara tekelan bunuh secara keseluruhan ia menyatu dengan boleh-boleh bunuh tapi ngotek tacok hana dah boleh. Hana yakin kita nak boleh buat ian lecoknya. Mukuma buat timah api hana yakin dia nak. Hati hana, hana dia buat tanya. Yang kibar aku. Ha? Yang hana mudarat pakai ju mano hana pu kasuci. Ya. Menyucikan lah. Hana odor pakai. Upum. Berarti surah buno. Surah buno yang odor pakai pak surah. Di saat tacok ianya. Na mukumat najisnya bakti. Bak timah ataupun bak alat yang kita pakai untuk cok. Yang kadang kesimpulan.
Orang gerayahlah menunggu. Wa in dhannahu. Sekalipun mendan ianya seseorang akan nyabu, akan nyabulu. Sekalipun mendan ianya seseorang akan nyabulu. Pakan nunggu hana mudarat. Amlan bitakdimil asli alat zahir. Karena beramal dengan dahulu asar, alat zahir di atas kebiasaan. Makna zahir kebiasaan ini. Pakan ku walaupun tazan le kita yang nak boleh. Ha? Terap dah cok. Iya. Ngerti mah. Awak tak ada sangkaan kita yang sang nyok nak boleh. Sang nak boleh. Sang nak. Tapi anak yakin dia. Hana yakin kepada anak. Nak boleh. Nyan gepegah tetap. Nyan hana udar buat pakai. Dia pakai ianya. Pakan. Walaupun tazan bunuh tetap dia pakai. Karena kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Istishab hal. Kembali kepada asal. Asal-asal hana bu. Hana boleh. Hana yang boleh-boleh tikuh langmun asal-asal. Maka kembali kepada asal. Di saat kembali kepada asal, maka hukumnya adalah ia yang bunuh, yang tercok bunuh oleh kita nyo suci. Pada kesimpulan je pun dah tercok macam tu. Ia yang le bila red najis, maka ianya hana bernajis bila hana berubah. Ia yang le bila red najis dan najisnya kalarut dalam ia ka hancur dan mentang tu cakalan na najisnya lagi contoh boleh tikuh bunuh kamu nyatu dengan ia mandung nyan ia nyan suci mucikan tapi hanjut pakai odor pakai pakan odor pakai karena kan munyo de kedilagan awak tetacok ia dengan sesuatu alat maka mukumat najis ba alat tersebut maka ia nyan ia yang sedikit maka menajis tacok dengan timah na boleh mukumat ba timahnya bunuh maka ianya menajis ataupun bebat timah mukumat ba ianya di langsung na boleh maka ianya menajis ka. Tapi bila seandainya awak tetacok ia yang lagi yang bila tacok bunuh lagi tanya ha hana mukumat tapu inan hana yakin tu na boleh nan atak ba ian tacok maka ianya jut pakai ya. Jadi kaitan dia bunuh to ba hana bro hana berubah menyoka berubah ti hana cerita le menyoka berubah ada hana kekal ini hana rutan kaya kan kebah hana kekal ini nama jika berubah mesti berubah rasa rasa itu nyok kepada hana kekal ini kaya kan bem tu berubah berarti nak in dah inan upo mele ha tekin ino amlan bitakdimil asli wahwa huna dan bermula dianya dahulu asal pada di sini itu ketiadaan wujud sesuatu daripada bulu fima yang tarafahu pada barang yang mengambil ia seorang akannya barang qauluhu ala zahir artinya ghalib ra ghalib ta ghalib wahwa huna wujudu zalika dan bermula dianya ya ghalib di sini itu wujud demikian itu wujud demikian wujud demikian ha. Najis ni najis mughalladah nyen padat entayang iro na tau ke ya wala yatuhuru mutanajisun binahwi kalbin ya cik dupung kum tanah ya kum tanah kawai dupu ha padut toton kali negara ngetap nyo nyo nyon kulho tingo nyo ka gedayong nyo degedi najis mughalladah kiban ha ha salah sabo bukti keramah dukum usan kasihan kum tanah pengarang kita yang nah ngom fathul muin keramat. Kenapa kan? Buktinya dalam feeling kita yo tanya orang yo. Kita yo mam yo digedi nunggu atah yang rek kena. Karo kata yo. Gepegah hajung bau ke? Wala ya tuhuru mutanat izam binawi kalbin ya pi hati dia ke ni yo mau menet tu. Tu ka buntung turah kan? Ha? Ha na mana tengok payang mendang berat pun syansya. Ha. Insya Allah na kita mafa ya. Apa saya lihat? Kaji kalian jual mengenal yo nyopat yang nampum. Cik kalian dari pun tanya kun pat yang nampum. Berarti mu yang dekedi
dalam ia yang le nakakan najis, tapi najisnya hanai perubah ia nyan cara bersuci berarti guyu betibit mandum mengayo kan ia guyu betibit mandum putujuan guyu betibit mandum liya khruja sya'ru kulluh, supaya bawa keluarlah bulu tiap-tiapnya bulu ma'ahu besertanya air. Wahada, dan bermula ini in amkana, jika mungkin, jika mungkin betibit ia mamunya tabah kurung pernah mungkin tabah nuhun pernah mungkin dapat betibit mengayo kan. Ya. Fa in lam yakun fa in lam yumkin, maka jika tidak mungkin nadhu kullu oleh buang tiap-tiapnya kiban surah bi angkanatil ainu, dengan bahawa adalah in fawaratan, itu dari sumber air. Nudhha, niscaya dibuangkan akan barang yang dikerasi diatakan oleh bahawa sungguhnya bulu tiap-tiapnya bulu kharaja ma'ahu, itu keluar ianya bulu bersertanya air. Afadahu fi syahirur, memberi faedah akannya dalam syarah rod. Kena pegah pu. Menyata kedi ia na dua kulah, ia yang le rod najis dalam, najisnya kancu, menteng kekain najis. Tapi najisnya hanya perubah ia, maka ia yang suci menjikan, tapi uzur untuk pakai. Pakan uzur untuk pakai, karena awak tetacok ia yang tu kamu kumat najis sinan. Tapi menyata kedi talub kedi dalam tu segala macam, oleh kecun surah huruman junub taniat duhi dia dalam dan maka ketemu katrafa hadah raya datung wudu, maka katrafa wudu o ka ka kana ka hasil wudu ka cara bersuci kiban boh mandum ia, boh mandum ia awak te kata boh mandum ia sehingga bule-bulenya juga ikut terbuangkan nyam nyam mungkin munya ha mungkin lagi contoh in buno toh in hai in najis idu epap asembuar iba mata ia idu ide. Maka tibi ia tapi dah lagi sah di tibi ia jadu dah lagi sah najis tapi nyan maka guyuboh atau menteng di karasi dan yang bawasanya boleh puno nyo berarti ka kai tibi berarti berserta ia kaje yang menang kiban munyo tekedi tabah boleh menteng munyo deh boleh jinan je yang menang di tungku furkan tabah boleh menteng je. Mereka ada kerja tabah. Surah ini hanya dapat tabah boleh. Baru je tabah boleh, ia apa tabah mandu. Mumpum. Mereka ada kerja contoh lagi apa pun. Mesti di bangkai itu duduk sabah gerau ini. Lagi contoh lah ni. Duduk sabah ini. Tak cok ia berharap. No, dia perusahaan yang hanya merubah ia. Suci. Nyo kena pegah. No, nyo hanya dapat tabah benda najis yang. Ini dia hanya dapat tabah. Kebang cik ada tabah, ia apa mandu. Tapi yang boleh pegah kaitan ni hana berubah ia. Munyoka berubah ia, cika mena. Cika menajis. Ya, mbak. Kiban. Kamu boleh kesimpulan je, ya? Kajian, wallahu alam bisawab.